Kopi, sebagai salah satu komoditi unggulan di Indonesia, dikenal sebagai bahan minuman yang sudah tidak asing lagi. Aromanya yang harum, rasanya yang khas, serta khasiatnya yang dapat memberikan kesegaran bagi tubuh, membuat kopi cukup akrab di lidah dan digemari oleh masyarakat. Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia dengan sumbangan devisa cukup besar. Harga kopi Robusta dan Arabica di tingkat global mengalami kenaikan sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Berbicara tentang kopi, KPH Lakitan Bukit Cogong memiliki binaan produk kopi dengan merek Kopi Selangit. Biji Kopi Selangit berasal dari Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, yang sebagian besar berasal dari kawasan hutan, yaitu hutan produksi terbatas atau HPT Hulu Tumpah, maupun daerah penyangga kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dan tanaman kopi menjadi salah satu tanaman sela pada lahan agroforestry karet. Pada awalnya, kopi selangit diolah dengan cara sederhana. Sentuhan teknologi masih minim, terutama untuk mengelola hasil panen kopi. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, KPH bersama pengelola Kopi Selangit berkomitmen untuk dapat mengembangkan usaha kelompok tani hutan dengan fokus usaha pengolahan biji kopi dari proses panen hingga pemasaran, sehingga Kopi Selangit dapat lebih dikenal dan diterima oleh pasar. KPH Lakitan Bukit Cogong bersama Pemda Musi Rawas melakukan pembinaan dan memfasilitasi sarana pengolahan kopi selangit. Di antaranya, alat pengolahan kopi modern atau roaster, kemasan, pemasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kopi selangit. Keunggulan kopi selangit diantaranya adalah sebagai kopi organik. Selain menggunakan bahan-bahan organik dalam budidaya, juga dalam proses diproduksi dan pengolahannya. Kopi Selangit diproduksi dari biji kopi pilihan dan murni 100% biji kopi tanpa campuran bahan lainnya. Berawal dari meneruskan usaha orang tua, tahun 2007 Kopi Selangit diproduksi masih menggunakan peralatan tradisional seperti sangrai, menggunakan kuali tanah liat, dan menumbuk menggunakan bahan peralatan dari lesung batu serta alu. Kemudian pada tahun 2014, KPH Lakitan Bukit Cogong beserta Pemda Musi Rawas memfasilitasi bantuan berupa peralatan produksi kopi yang lebih modern, sehingga produksi kopi selangit menjadi lebih banyak dengan kualitas kopi lebih baik. Saat ini di dalam hal pemasaran kopi selangit sudah tersedia di minimarket, hotel, kafe, outlet-outlet bandara di wilayah Lubuk Linggau dan Musi Rawas. Sudahi sedihmu, nikmati kopi selangitmu.